Okay, kita sekarang mau mencoba bikin es krim fondant magic, es krim rasa vanilla coklat. Dan langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuka dan keluarin. Gak mungkin kita buangnya. Cara-caranya ini bisa dilihat sendiri ya. Oke. Okay. Oke, okay, Pak, lanjut. Lalu kita gunting aja dan masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Harumnya sudah tercium. Kita masukkan susu. Biasanya semua orang pakai air, tapi kita mau pakai susu biar lebih ajib rasanya. Susunya susu murni, dingin ya. Ya maksudnya yang gak ada masa. Yang dingin ya. Kira-kira sekitar 300 ml lah ya. Sesuai selera aja. Yang terlalu banyak juga, karena gak bakalan jadi es nanti. Lalu kita aduk dengan Oke, kita tutup dulu tadi biar gak ngebul. Prosesnya 5-10 menit. Masukkan ke freezer selama 8 jam. Nanti kita kembali di 8 jam kemudian. Ciao. Kita masukkan ke wadah yang telah disediakan. Sepertinya sampai sini perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa. Dan silakan semuanya mencoba di rumah masing-masing.